Presiden RI, Joko Widodo angkat bicara soal spanduk bergambar fotonya bersama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang terpasang di sejumlah wilayah di Indonesia, dikonfirmasi seusai peresmian Jalan Tol Cisumdawu, Joko Widodo menanggapinya dengan santai. Jokowi mengatakan, spanduk bergambar fotonya pun tak hanya terpasang dengan Prabowo Subianto saja, tetapi terpasang juga dengan politisi dari partai politik lainnya. Selain itu, kata Joko, ia pun melihat fotonya terpasang dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, Victor Laiskodat, politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem. Ya, gimana ya, foto saya kan tidak dipasang oleh oleh Pak Prabowo saja, oleh Gerindra saja, oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada, oleh Nasdem di NTT saya lihat juga. Pak Victor, Pak Skoda dengan saya juga ada. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!